Baik, bagi anda yang sering mengikuti siaran TV1 dan juga TV2 dan dapat melihat kesegakan pengacara-pengacara kami dengan jaket mereka, dengan suit mereka, terbatuk. Satu betul, nama kan? Yang cukup sinonim dengan image dan juga pakaian di RTM ialah jenama ataupun satu nama yang cukup istimewa sebenarnya, Maros. Bukan saja untuk lelaki, suit wanita juga. Yang mana kerjasama ini telah pun berlangsung begitu lama. Tapi pagi ini, Maros di studio kita bukan untuk bercerita tentang suit, tapi untuk persiapan ke depan lagi. Ya, betul. Tak lama lagi kita nak menyambut Ramadan. Jadi sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan bercakap tentang baju Melayu. Zaleha, baju Melayu ni. Dan mereka juga segak baju Melayu di studio pagi ini. Selamat datang Encik Isnin Kamarudin dan juga Encik Nabil Muhammad Amin. Kita juga ada akan menyaksikan beberapa koleksi yang dibawa khas oleh Maros tidak lama lagi. Jadi untuk para penonton kita yang telah pemula membuat perkiraan perancangan untuk sambutan lebaran nanti, apa yang kita boleh kongsikan dengan mereka? Okey, perkongsian kita pada hari ini, kita ucapkan terima kasih kepada pihak RTM sebenarnya kerana jalinan kerjasama ini memang lama. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan-pelanggan Maros di seluruh Malaysia. Dan saya ingin sampaikan salam Datuk Haji Maidin bin Kadir Shah kepada semua warga RTM dan juga semua pelanggan-pelanggan setia dan seluruh rakyat Malaysia. Jadi basically, kita punya matlamat adalah untuk memberikan kemudahan kepada semua rakyat Malaysia kerana biasanya orang akan sibuk untuk buat persediaan raya ni adalah masa bulan Ramadan. Tetapi kali ini kita cuba bawakan pakej ini sebelum mulanya Ramadan. Jadi bila bulan Ramadan, mereka boleh fokus pada bulan Ramadan dan akhirnya menyambut hari kemenangan kita. Jadi Cik Isnin ataupun Cik Nabil, kenapa pilih baju Melayu? Sedangkan sekarang ni kita tahu di pasaran ada jenis-jenis baju yang orang gunakan untuk beraya nanti seperti jubah dan sebagainya. Dan kenapa tidak jubah? Kenapa baju Melayu? Okey. Saya jawab yang ni ya. Basically kita tengok macam mana baju Melayu ni sebenarnya adalah baju kebang kebangsaan kita. Jadi kalau kita lihat seluruh lapisan masyarakat sangat sesuai untuk memakai baju kebangsaan. Baju kebangsaan kita. Tak kisahlah bangsa, kaum ataupun etnik. Maka di sini kita lihat kalau kita pandang lebih jauh di negara lain, di Jepun contohnya, mereka begitu berbangga dengan kimono, yukata dan mereka akan pakai dengan penuh segak dan berjalan di mana-mana saja. Tapi bila kita cerita contoh satu lagi di India dengan sari dan yang tahun lepas kalau kita lihat yang dah jadi viral iaitu kurta. Betul? Nah, jadi itu adalah pakaian daripada India. Maka kita kali ini kita nak viralkan pakaian baju Melayu dengan samping yang lengkap. Bersongkok dan kalau boleh bercapal. Keistimewaan Maros berbanding jenama lain di luar sana. Okey, keistimewaan Maros. Saya cerita sikit berkenaan dengan asal-usul Maros. Okey, Maros sebenarnya telah bermula pada tahun 1986. Yang diusahakan oleh Yang Mulia Datuk Haji Maidin bin Kadir Shah dan isteri beliau Allahyarhamah Datin Hajah Rosidah binti Ali Umar. Jadi pada peringkat permulaan dia, kita menyediakan perkhidmatan menjahit baju Melayu pada mulanya. Dan seterusnya kita menjahit baju korporat, kot dan sebagainya. Dan bila tiba satu masa, kita mengembangkan operasi kita ke hadapan. Jadi kita membekalkan pakaian-pakaian untuk agensi-agensi kerajaan, sektor korporat dan sebagainya. Jadi selama 30 tahun kita beroperasi, di situ kita nampak keyakinan pelanggan terhadap perkhidmatan kami. Jadi itulah saya rasa mereka percaya dan yakin kita dapat menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk mereka. Jadi kalau ingin mendapatkan koleksi Maros, di mana kita boleh dapatkan? Okey, bagi pelanggan yang ingin mendapatkan produk-produk Maros, pertama adalah di ibu pejabat kami di Maros Wisma Yakin yang terletak di Jalan Masjid India. Yang kedua di cawangan kami di Selangor, iaitu di AU3 Keramat. Dan kita juga menjalinkan usaha sama rakan perniagaan kami dengan Unitimat dari Bangi, Bandar Baru Bangi, dan yang seterusnya adalah di Galeri Muslim yang terletak di Senawang. Jadi benda itu kita boleh nanti
pelanggan-pelanggan boleh lawatilah laman web kita yang kita akan berikan sementara. Bila kita tengok setengah gaya pemakaian baju Melayu itu, kita nampak bagaimana terletak elok pada pemakaiannya, jenis kainnya. Apa antara kualiti yang perlu ada untuk memastikan baju Melayu itu dapat digayakan dengan segak sekali oleh para pemakai yang tidak semestinya peragawan pun. Pandangan orang fashion bagaimana? Okay, basically kita kalau kita lihat sebenarnya yang paling penting adalah kepada yang mengukur dan yang memotong. Kan? Jadi pakaian custom made adalah pilihan yang paling baik berbanding dengan yang dah siap sedia ada. Namun di Maros, walaupun kita menyediakan pakaian sedia ada, tetapi kualitinya adalah kualiti custom made. Itu adalah kelebihan yang paling best. Jadi yang kita nak bagi tahu, siapa pun yang datang ke Maros pasti akan mendapat kedudukan baju yang begitu segak dan indah. Dan dia ada baju Melayu juga, kita boleh buat yang style code kan, untuk orang yang nak berkahwin dan sebagainya. Nanti kita akan tunjukkan model kita yang berpakaian situ. Kita boleh bawakan model-model? Boleh. Boleh kongsikan. Mungkin tuan boleh berikan sedikit penjelasan tentang peragaan pertama ni. Okey, peragaan yang pertama ni, ini adalah baju Melayu yang diletakkan sebagai pakej silver. Nanti kita akan terangkan apa pakejnya. Okey, ni adalah baju Melayu pesak. Yang kedua juga, kita lihat baju Melayu dengan sampin. Sebab tu baju Melayu ni sebenarnya, kalau kita lihat, baju Melayu ni dia kosong. Tapi bila dipakaikan dengan sampin, dia melambangkan kelelakian sejati. Perasan tak? Kelelakian sejati, itu katanya. Itu penting. Kalau sampin pin pun tetap lelaki. Janji sampin. Jangan dia tak pakai sampin. Tapi bila dia pakai sampin, sebab tu kita nak memviralkan hashtag pakaian kita, budaya kita. Kalau kita lihat, ada satu koleksi yang kita nak lihat selepas ini. Ini yang kita tengok ni sekarang ni, berbeza sedikit sebenarnya dengan yang lain. Ini nampak lebih kepada body fitting sebenarnya. Apakah yang kita boleh panggilkan kategori jenis ini? Okey, kalau kita tengok ini, ini adalah antara trend yang anak muda kita suka pakai. Okey, ini adalah baju Melayu potongan kot. Kalau kita tengok, maknanya bila si pemakai memakai baju itu, dia nampak kemas, lagi kemas baju kan. Ada orang suka baju Melayu ni, ada yang pakai pesak, ada yang baju Melayu moden. Ini antara salah satu ialah baju Melayu moden yang telah, yang trend yang terkini lah. Dan ini adalah orang kata apa, anak muda kita suka pakai. Zaleha, sebenarnya kalau kita bercakap tentang baju Melayu ni, paling penting harga yang kita nak tahu ni sebenarnya. Saya punya range harga daripada berapa ke berapa. Kalau saya lah sebagai pembeli, saya nak tahu cantiknya, tapi mungkin ini mahal. Bagaimana pula Maros dalam memperkenalkan keluar harga yang diperkenalkan nanti? Okey, sempena 30 tahun Maros. Okey, Maros sudah 30 tahun. Jadi kita pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan. Agensi GLC, pihak swasta dan seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh kita punya yang datang ke kedai kita kan, kita punya pelanggan tetap yang kita lihat daripada zaman datuk sampai ke anak sampai ke cucu. Ketiga itu depan mata kita, tiga kita generasi, melihat tiga generasi. Jadi ketiga-tiga generasi itu sampai sekarang masih lagi bersama dengan kita. Jadi kenapa? Jadi 30 tahun Maros ni kita nak selarikan dengan hasrat yang bahagia Datuk Seri Najib Tun Razak, TN50. Okay, saya pernah pergi di TN50 di International Youth Center. Jadi di situ YB Khairi bercerita tentang inspirasi. Jadi inspirasi Maros sebenarnya adalah untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat Malaysia pada kadar harga yang sangat berpatutan. Kerana kita nak berdiri seiring dengan Dunhill dan jenama-jenama brand yang lain. Jadi package yang kita ada kali ini, kita bermula dengan bronze. Bronze ni sebenarnya adalah baju Melayu dengan sampin dan juga butang. Dia punya harga sebenarnya adalah RM390, tapi pada kali ini sehingga 15 Mei sahaja kita offer RM200. Silver, kalau kita lihat silver yang baju kuning tu, harga sebenarnya adalah RM800, tetapi sehingga 15 Mei ini RM399 menjadi harga untuk semua rakyat Malaysia. Jauh bezanya. Tetapi itu adalah sumbangan kita balik. Sebab 30 tahun dah kita di industri ini. Kita nak bagi balik kepada rakyat. Ini satu set. Jadi kita teruskan pada package yang seterusnya, package gold. Package gold kalau kita lihat, harga dia RM1,600. Package gold yang warna mana satu? Yang purple.
Warna ungu tu? Okay. Ya, ya. Ha. Jadi yang tu harga dia kita offer pada harga RM699 dengan sampin, baju Melayu dan butang. Yeah. Nah, kalau sampin saja memang harga dia sangat mahal. Yeah. Okey. Dan seterusnya pakej platinum. Pakej platinum, kalau kita lihat yang baju biru muda. Pastel biru tu kan, tu color Fatah Amin. Kan? Fatah Amin. Harga dia RM2,300. Tapi kita offer pada harga RM999 termasuk GST eh. Okey. Dan yang terakhir yang segak tu VIP platinum. Harga dia hampir RM3,000. Kita tawarkan pada harga RM1,299. Maka ini semua untuk rakyat Malaysia. Kan? Jadi ini peluang yang ada sehingga 15 Mei. Layarilah kita punya website www.marosonline.com. Baik, sekali sebelum selain daripada 30 tahun kewujudan di pasaran, untuk hari pekerja pula bagaimana? Hari pekerja ni. Okey, untuk hari pekerja ni kita dah ada FB tau, Maros Online. So kita buka satu peraduan yang kita panggil dia peraduan sampin yang bernilai RM400 dan ke atas. Jadi kita minta kepada semua rakyat Malaysia sehingga hari ni, malam ini, esok kita akan announce pemenang dia. Boleh like page kita dan letak hashtag pakaian kita, budaya kita dan share kepada tiga. Baik. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih dan banyak pilihan boleh diadakan ataupun banyak pilihan boleh dipilih sendiri. Betul. Oleh para penonton kita. Dan selamat membeli bedah, selamat mencuci mata. Double trouble selepas ini bersama Abang Syakur di studio. Tapi sebelum itu kita nak ke Melaka terlebih dahulu. Food truck, food truck. Lapar dah. Lapar dah sekarang.